anti request adalah grup yang mencoba untuk membawakan cover version dari lagu-lagu yang sudah ada tetapi dimainkan secara yang lain. Yang nanti ini akan dibawakan adalah akustik ya, dengan akustik. Dan memang membutuhkan apa, saling berinteraksi antara musisi. Itu yang diharapkan sih, memang terjadi dialog yang menarik di sana. Dan kalau nanti ada juga penonton, ya bisa juga berinteraksi dengan penonton. Dan ya waktu dicoba di sini untuk latihan, asik gitu ya, apa namanya, atmosfernya, sehingga bisa mengangkat feel kita untuk membuat lagu itu malah tambah asik ya, karena ini ya, karena apa, dari soundnya yang ditata, jadi pengen mengharapkan sih suaranya memang apa yang di situ bunyi ya sama dengan nanti yang akan ditayangkan. Dan seperti personil-personilnya juga kan lain-lain, seperti Adi Darmawan, saya sering bermain dengan Adi Darmawan. Tapi kalau dengan Vigo kan belum, dengan Toto juga. You are still love that's that sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping, still my guitar gently weeps. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone control you. They bold and sold you. Well, I look at the world and I know is turning, steal my guitar gently weep. With every mistake
Tapi setelah dia membawakan yang The Wall yang anti request ini, dia tertarik sekali dengan akustiknya itu dan berdialog dengan saya, dan saya kagum juga melihat dia berani untuk memainkan akustik dan dia enjoy kayaknya gitu, enjoy karena berhubungan lagi dengan sound, dengan clear yang apa dia mainkan itu malah makin jadi. Leaving just the memories. Snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Thank you.
breaking the wall. We'll be right back.
careful. I'm a man of a well and taste. Been around for a long, long years, though many men's soul and fate. I was around when Jesus Christ had his moment of a thousand pain. Many times sure the pilot washed his hands and still his face. When I saw it was a time for change, kills off and his minister at a station, screaming fame. I rode a tank round the channel's rank, when a piece of Greek rage and a body of snake. Nice to meet you, but I hope you guess my name. Kings and queens fight for tourniquets and for the god they made. And I shouted out, "Who killed the Kennedys?" Well, after all, it was you and me. Let me please to introduce myself. I'm a man of a well-known taste. I laid a trap for the troubadour who get killed before they reach Bombay. Nice to meet you, but I hope you guess my name. Oh yeah. So what's confusing you? It's just the nature of my game. Alright, get it on.
future of my game. Now listen. Just as every cop is a criminal, and all the sinner saints, as any stairs, just call me Lucifer, cause I'm in need of some restraint. If you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some faith. Use all your wealth and politics, cause I lay your soul to it. Arr. I. Tell me, honey. Malaria. Ya. Usli. Pengisap darah dari benama. Malaria. Ibaratkan. Itu waktu kita proses. Oh, ternyata Toto mungkin pikir wah ini enaknya pakai ukulele. Ukulele. Hari Rusun. Menariknya di sini apa? Kemungkinan Mas Hari apa Kang Hari Rusli akan tersenyum nanti melihat itu gitu. Lagunya dibawakan secara anti request. Oke. Thank you.
Guling bantalmu kan berkata
Apa yang kau pikirkan, Nona? Kau hanya bawa air mata dan ketawa yang kau paksa. Lantai kamar bukan berkata. Mengapa nona pengecut? Lanjutkan saja hidup ini sebagai nyamuk malaria. Sebagai nyamuk malaria. Sebagai nyamuk malaria. Malaria. Diperkenalkan nih anti request pada kendang percussion ya. Perkusi apa percussion ya? Jalu G Pratidina. Iya. Ini jarang ya ada pemain perkusi bareng-bareng sama West and East ya, mix. And the guitar satu nih Viggo van Loon. Ya, yeah, dia adalah lulusan ISI Jogja, sekarang ini sebagai bluesman dia. Oke, okay, yang ketiga dia seniornya di ISI Jogja ini, Mr. Ali Darmawan. Dan tentu malam ini yang jadi anti teroris tidak salah lagi, Mr. Otot Lewet. Dan saya sendiri Baruna, terima kasih kesempatan yang ada dari studio untuk buat kami. Semoga enjoy semuanya, terima kasih. Thank you. Okay, this is the last song. Lagu terakhir. Sebuah lagu legendaris dari Ismail Marzuki, Juwita Malam. Juwita Malam. Nah, di sini nih memang kami memberikan kepada Baruna untuk mengeksplor di situ. Dan ya cukup menarik karena ada seperti kejutan-kejutan yang diberikan sama dia dan menampilkannya secara jenaka dan tegas. Thank you.
Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Dan jemu-jemu, mata memandang, aku namakan di kau cuita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kau. Aku terpikat, masuk berangkat, apa daya asmara sudah melekat. Cuita malam, siapakah gerangan tua? Cuita malam, dari bulankah tua? Kereta kita segera tiba, di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa kita akan berjumpa pula. Menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kamu. Aku terpikat, masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Cuita malam, siapakah gerangan tua? Cuita malam, dari kedua kereta kita segera tiba, di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa kita akan berjumpa pula. Terima kasih buat Ican Studio Live, Mas Ican sama Mbak Lucy, terima kasih banyak sudah memberikan tempat buat kita. Terima kasih. Ini sebetulnya ini ada. Sulit ditangkap. No. This. Hey, maestro. This. Dari segi untuk kalian, the guys, saya nggak ada kata. I say,
I'm overwhelmed the way you expose you express your souls, your feeling in a certain way that is unique. All of you guys. Terrorist Ramazuk. You're man. And the voice. Kamu seharusnya di berdiri and express his movements, this guy. Alright. The studio, studio ini, tadi saya bilang, saya lihat lumayan banyak studio, rekaman music studios, ya di Indonesia, tapi di luar negeri juga, including Australia. We have our own studio in Australia, fantastic studio yang kita punya. Tapi, Anda punya di sini satu tempat yang saya nggak bicara soal equipment, saya nggak bicara soal itu. Yeah. Itu penting, tapi tetap sekunder. The place has a soul. Ya? Dan kita nggak tahu kenapa. Karena tukangnya kenapa, or karena you people, your thing. Yeah. You guys are blessed. Thank you very much. Thank you. And thank you that you invited me, man. I'm happy. Duduk.